Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Demas masjid. Iya, saya masjid. Saya juga masjid. Baguslah, bersatulah semuanya. Samakan persepsi Anda sekalipun beda-beda mazhab. Karena Nabi Anda satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan Anda satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mengambil langkah masing-masing, sangat mudah baik bagi kaum munafik, murtad, rusak Islam, pemecah bala Islam, narkoba, sabu-sabu, menyusup, atau perpecahan itu sendirilah yang memelihara penjahat perpecahan, penjahat narkoba, sabu-sabu, dan lain-lain. Hidup itu bersyukur. Bila diserukan dengan kebaikan, maka coba ambil dulu, simpan dulu, sampai akalmu menimbangnya. Jangan Anda pakai nafsu, dengan mentahnya Anda menolak, tidak menerima. Yang salah, Anda tidak menggunakan akal untuk menimbang. Anda mengedepankan nafsu duniawi semata. Coba Anda letakkan mushaf Al-Quran di atas, bukan burung. Kalau burung cocoknya sebagai alat bantu menyampaikan pesan di zaman dulu, seperti di film India, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya dari kecil suka nonton film India, film barat, perang, kelahi-kelahi, atau ada laganya dibalut cinta juga. Tapi sayangnya kadang kebenaran itu dibalik-balik. Sesungguhnya kehidupan nyata mengajarkan kita seperti di film itu. Tapi sayangnya Anda bersandiwara di kehidupan nyata, tidak berani mengambil keputusan untuk menjadi pemenang. Anda terjebak hanya sekedar mengumpulkan harta benda. Anda melupakan tujuan sejati, yaitu akhirat. Karena bila hanya untuk dunia, tidak ada bagian di akhirat. Ketahuilah, yang memberikan Anda materi dunia sampai kekuasaan adalah Allah. Pergunakanlah sebaik-baiknya dengan tidak melupakan tujuan di akhirat. Kenapa sih Anda takut bersatu dalam Islam? Nabi Anda bersatu dengan semua nabi. Khalifah bersatu dengan 5 khalifah. Imam mazhab bersatu dengan 4 mazhab. Giliran pengikut pecah sana sini. Bila memang tidak adanya panutan hadir di tengah-tengah, ada kitab yang selalu hadir. Sederhananya, ada Al-Quran yang dapat dijadikan acuan untuk bersatu. Maka bertahkimlah dengan Al-Quran untuk menyelesaikan perselisihan, bukan bertahkim dengan kekuasaan komunitas dan lain-lain. Bila dunia sudah membuat mata buta, telinga tuli dari kebenaran, maka cobalah sejenak mengobati mata dan telinga yang tuli itu. Jangan ketika Anda benar-benar buta tuli baru Anda repot berobat sana sini. So, manfaatkanlah seluruh indramu untuk kebaikan. Jangan biarkan jatuh dalam keburukan seperti perpecahan, narkoba, sabu-sabu, dan lain-lain. Waspadalah. Penjahat perpecahan narkoba sabu-sabu sedang berkeliaran atau sudah menjadi bagian dari Anda sendiri, disadari atau tidak disadari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.